Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Dan sebelum kita mulai, saya ucapkan minal aidin wal faizin dulu. Mohon maaf lahir dan batin ya Om ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Siap, nah kita akan update mobil-mobil apa saja yang ada di Dago Motor dan juga berapa harganya setelah libur lebaran. Nah ini stoknya kebetulan lagi cukup lengkap teman-teman. Kita akan cek harga cashnya berapa, harga kredit dan simulasinya seperti apa. Tapi sebelum kita mulai, Om Iwan, bisa disebutkan dulu alamat lengkap dari showroom Dago Motor ini ada di mana, Om? Iya, saya dengan Iwan, nomor saya di 0858-816-17118. Dago Motor Adira Expo ini ada di Jalan Raya Serpong, kilometer 7. Tepatnya kalau dari Bundaran Alam Sutra arah ke BSD itu 1 km di sebelah kiri, depannya Yon Arhanud 1. Siap, buat teman-teman yang pantengin channel YouTube Om Andre dari awal, pasti tahu dong alamat lengkap dari Dago Motor ya, Om ya? Siap. Nah, kalau misalkan teman-teman beli mobil di sini, pastinya jaminan bukan bekas banjir atau tabrakan ya, Om. Betul, ya? Om. Dan cash dan kredit semua bisa dibantu ya, Om. Bisa ya? Diatur. KTP daerah bisa juga ya? Boleh. Siap, kita langsung update saja teman-teman untuk melihat mobil-mobil yang ada di sini. Nah, mobil yang pertama nih, ada mobil keluarga. Ini Wuling apa nih, Om? Ya, ini Wuling Convero 1,5S. Manual 2018, warnanya hitam. 2018, ini sudah captain seat belum, Om? Ini sudah captain seat. Sudah captain seat, ya? Joknya sudah kulit. Siap. Ini odometer udah jalan berapa, Om? Ini odometernya 20 ribu. 20 ribuan? Iya. Service record Wuling, ya, Om, ya? Service record Wuling. Siap. Ini harga yang ditawarkan berapa, Om? Harganya 115. 115 juta harga cash, ya? Harga cash. Harga cash masih bisa nego, ya, Om? Boleh. Ya? Ini simulasi seperti apa, Om? Iya. Ini kalau kredit, DP-nya 38, iya. Angsurannya 2,4 sekian. 2.400.000. Iya, selama 47 bulan, okay. Asuransi TLO. Cukup terjangkau ya. Siap. Asuransinya 2.400.000 selama 4 tahun ya, Om ya. Iya. Pajak sampai bulan 7 masih hidup ya, Om ya? Iya, pajaknya bulan 7. Ini PT atau perorangan, Om? Ini perorangan, perorangan. Sampai pribadi. Per tahun kira-kira berapa nih, Om? Per tahun 2,an. 2 jutaan ya. Iya. Siap, mobil yang pertama ada Wuling Convero di cash 115 juta ya, Om ya. Betul. Kita lanjut, Om. Ayo kita lanjut. Nah, lengkap nih teman-teman, kita akan muter semuanya. Nah, mobil yang kedua ini ada SUV dari Mitsubishi nih, crossover tepatnya. Outlander ya, Om ya? Betul. Ini tahun berapa sih, Om? Ini Outlander, tipenya PX, mm-hmm. Transmisi otomatis. Tahun 2013 warnanya putih. 2013 PX ya? Betul. Sudah ada panoramik teman-teman, ini tipe tertingginya. Odometer jalan berapa, Om? Ini kilometernya 70 ribuan. 70 ribuan service record ya, Om ya? Service record. Harga buka sekarang berapa, Om? Outlander? Ini 175. 175 harga cash ya? Harga cash. Kalau simulasi seperti apa, Om? Iya, simulasi kreditnya DP-nya 55 juta, ya? Angsurannya 3,9. 3,9 ya? Betul. Kalau teman-teman nego, datang langsung saja. Pasti dikasih harga spesial ya, Om. Siap. Ya? Nah, ini pajak sampai bulan 7 masih hidup, Om? Iya, pajak bulan 7. Perorangan atau PT, Om? Perorangan. Perorangan. Per tahun berapa nih, Om? 3 jutaan, Om. 3 jutaan ya? Iya. Ini mesinnya 2000cc, Om ya? 2000cc. 2000cc. Siap, tahun 2013 ada Outlander teman-teman. Kita lanjut lagi, Om. Ayo kita lanjut. Nah, masih banyak teman-teman. Ini masih SUV dari Honda. Ini Honda CR-V, Om ya? Iya. Tahun berapa ini, Om? Ini CR-V-nya yang 2000cc. Iya. Transmisi otomatis. Tahun 2011, warnanya silver. Siap, 2011 odometer berapa ini, Om? Ini odometernya 70 ribuan. 70 ribuan. Oke, harga buka buat cash berapa, Om? Ini 150 juta. 150 juta ya? Iya. Ini belum dihitungin ya, Om ya? Belum, mobilnya baru masuk ini, Om. Siap. Kalau teman-teman penasaran, telepon langsung saja Om Iwan buat cek unitnya ya, Om ya? Siap. Pajak sampai bulan 2 masih hidup, Om? Oh, bulan 2 tahun depan. Sampai 2022 iya, ya? Iya, pajaknya 3 jutaan, Om. 3 jutaan. Perorangan, Om? Perorangan. Oke, ini ada CR-V 2011. Teman-teman bisa nego langsung saja mengenai harga spesialnya dari Om Iwan. Kita siap. Lanjut lagi, Om. Lanjut. Nah, ini ada Daihatsu Grand Max, tapi kalau teman-teman ngecek di video tampilannya agak berantakan soalnya disimpan buat nyimpan kunci ya, Om ya? Iya, betul. Nah, ini Grand Max tahun berapa, Om? Iya, ini Grand Max-nya yang tipe 1,5D manual tahun 2014. Ini jadi udah power steering karena dia 1500. Oke, ACPS ya, Om ya? Iya. Ini odometer berapa, Om? Ini odometernya 60 ribuan. 60 ribuan. Siap. Ini harga buka sekarang berapa, Om? Ini kita kasih harga 95. Oh, 95 harga cash ya? Iya. Oke, bisa kredit, Om? Boleh. Berapa DP 33 tuh, angsuran 2,1. Angsuran 2,1 4 tahun ya, Om ya? Iya. Pajak sampai bulan 7 masih hidup ya? Masih. Per tahun berapa ini, Om? Per tahun 1,9.
1,9. Oke, di bawah 2 juta ya Om ya? Iya, di bawah 2 juta. Wah, menarik banget nih buat teman-teman buat usaha, cicilannya sekitar 1,9 jutaan per bulan. Jadi per harinya itu sekitar 60 ribuan ya Om ya? Yes. Oke, ini pajaknya perorangan? Pajak perorangan. Per tahun berapa Om? 1,9 Om. Berapa? 1,9. 1,9? Iya. Oke, kita lanjut Om. Lanjut. Nah, ini ada R3. Betul. R3 tahun berapa ini Om? Ya, ini R3-nya tipe GL, transmisinya manual, tahun 2019, warnanya hitam. Ini tipe GL tapi lampu sudah proyektor ya Om ya? Betul, model baru. Harga berapa Om? Ini 165. 165, harga cash ya Om ya? Harga cash. Kalau kredit seperti apa Om? Kalau kredit DP-nya 45, angsurannya 3888. Oke, di bawah 4 juta ya Om ya? Iya. Odometer berapa ini Om? Ini odometernya 18.000. Baru 18.000 iya. Ya Om ya? Service record Om? Service record. Sampai bulan Agustus pajaknya ya? Betul. Plat nomornya F daerah Bogor ya? Bogor, Kabupaten. Perorangan ini Om? Perorangan. Kira-kira berapa nih per tahun? Pajaknya Om? 3 jutaan Om. 3 jutaan ya? Iya. Ini warna apa sih Om? Hitam Om. Oh warna hitam ya? Iya. Agak semi abu-abu gitu ya Om ah, ya? Siap. Oke, kita lanjut lagi Om. Lanjut. Nah, kalau tadi mobil keluarga, di sini juga ada hatchback nih. Honda Jazz ya Om ya? Iya, Honda Jazz. Ini Honda Jazz tahun berapa Om? Ini Honda Jazz-nya RS. Oke. Okay. Transmisinya otomatis. Tahun 2016 warnanya merah. 2016 head unit sudah model yang floating ya? Floating betul. Oke, okay. Odometer berapa ini Om? 60.000. 60.000-an. Siap. Harga cash-nya berapa Om? Ini 199. Oh, di bawah 200 ya? Iya. Kalau simulasi kredit Om? Simulasi kreditnya DP 52 angsuran 4,8. 4,8 4 tahun ya? 4 tahun. Pajak sampai bulan 7 masih hidup pastinya masih ya? Masih hidup, betul. Pajak perorangan Om? Perorangan. Per tahun kira-kira berapa nih? Per tahun 4 jutaan. 4 jutaan ya? Iya. Oke, 199 harga cash nego buat Honda Jazz tahun 2016 ya Om betul. Ya? Kita lanjut Om. Lanjut. Nah ini ada mobil yang lagi laku nih kayaknya. Ada Nissan Grand Livina ya Om? Iya. Ini Grand Livina tahun berapa Om? Ini Grand Livina-nya tipe XV. Transmisinya otomatis. Tahun 2014 warnanya silver. 2014. Ini udah jalan berapa kilometer Om? Kilometernya 101.000. 101.000. Sekarang harga second-nya berapa Om? Ini kita kasih harga 120. 120 untuk tipe XV ya Om XV, ya? XV betul. Kalau kredit seperti apa Om? Kalau kredit DP 30 angsuran 2,8. Di bawah 3 juta ya? Di bawah 3 juta. Selama 4 tahun, pajak sampai bulan 8 masih hidup ya Om? Masih hidup. Pajak per tahun kira-kira berapa Om? Ini pajak per tahunnya 3 jutaan Om. 3 jutaan? Iya, sorry 2 jutaan, 2 koma. Hampir oh di bawah 3 ya? Perorangan ini Om? Perorangan. Perorangan. Eksterior, interior masih full ori ya? Masih full ori. Siap. Mantap nih teman-teman. Di 120 juta bisa dapat Grand Livina XV atau DP di 30 ya Om ya? Iya. Kita lanjut Om. Ayo. Nah, balik lagi ada hatchback. Ini ada Mazda 2 ya Om ya? Yes. Ini Mazda 2 tahun berapa Om? Ini Mazda 2-nya tipe R. Oke. Okay. Transmisi otomatis. Tahun 2016, warna hitam. 2016, mesinnya sudah Sky Active, pastinya irit ya Om ya? Betul. Kilometer berapa Om? Ini kilometernya 50 ribuan. 50 ribuan, harga berapa Om? 175. Wah, 175 ya? Iya. Harga baru sekarang mendekati 300 teman-teman, harga second di sini 175, harga cash ya Om ya? Iya. Kreditnya seperti apa Om? Kredit DP 55, angsuran 3,9. 3,9, 4 tahun ya? 4 tahun. Pajak sampai bulan 8 masih hidup ya? Masih hidup. Per tahun berapa Om? Ini pajaknya 3 jutaan. 3 jutaan ya? Dan model ini sudah diganti velg sama pemilik sebelumnya pakai betul. Velg racing ya Om ya? Iya. Sudah include semua ya Om ya? Sudah, velgnya lebih besar 1 inch daripada yang sebelumnya. Oke, kita lanjut Om. Lanjut. Nah, masih banyak teman-teman. Ini juga ada hatchback lagi dari Suzuki teman-teman. Baleno ya Om ya? Baleno. Baleno warna abu tahun berapa Om? Ini Balenonya yang transmisi otomatis. Tahun 2017, pemakaiannya 2018. Oke. Ini warnanya abu-abu. Nah Om, untuk Baleno ini odometer jalan berapa Om? Iya, ini odometernya Baleno 30 ribuan Om. 30 ribuan ya? Iya. Siap, harga buka berapa Om? Ini 175. 175 harga cash ya? Harga cash. Oke, simulasi berapa tuh Om? Iya, kalau kredit DP-nya 47, angsuran 4,1. 4,1 ya? Iya. Dia mesinnya 1.500cc Om ya? 1.400 Om. Oh, 1.400 betul. Ya? Betul. Mirip kepunyaan R3 ya Om ya? Iya. Oke, pastinya irit dan lumayan bertenaga teman-teman. Pajak sampai bulan 1 masih hidup Om? Masih hidup. Sampai tahun 2022 betul. Ya? Betul. Ini pajak per tahun berapa nih Om? Pajak per tahunnya 3 jutaan. 3 jutaan. Perorangan ya? Perorangan. Oke, di 170 jutaan ya Om iya. Ya? Harga cash, teman-teman bisa hubungin langsung Om Iwan aja.
sebelum ke depan, kita ke samping dulu deh, Om. Boleh. Masih kebetulan Suzuki. Yang ini udah laku, Om. Oh, udah laku? Yes. Berarti nanti kita skip Mazda 2, boleh, ya? Boleh. Nah, ini ada adeknya Baleno, Karimun Wagon, ya? Betul. Tahun berapa ini, Om? Ya, ini Karimun Wagonnya tipenya GS, jadi okay. Yang udah paling tinggi tipenya. Udah proyektor lampunya. Siap. Ini transmisinya kebetulan manual, tahun 2016 warna putih. 2016 ya, Om, ya? Ini kilometer berapa, Om? Kilometernya 40 ribu. 40 ribuan. Oke, untuk harganya sekarang udah berapa, Om? Ini 85 juta. 85 harga cash, ya? Harga cash. Dapat Karimun Wagon tipe tertinggi, Om, iya. Ya? Iya. Oke, untuk pajak sampai bulan 9, masih hidup ya, Om, masih. Ya? Masih. Per tahun kira-kira berapa, Om? Pajaknya per tahun 2 juta kecil. 2 juta kecil? Betul. Oke, perorangan juga, perorangan. Ya? Perorangan. Oke, teman-teman bisa nego langsung saja di 80 jutaan bisa dapat Karimun Wagon, ya, iya. Ya, Om, ya? Kita ke samping, Om. Ayo kita ke samping. Ini Hyundai dijual nggak, Om? Dijual. Dijual. Kita ke depan, yuk, kita, Om. Hyundai dulu, yuk. Nah, ini ada Hyundai Grand i10 ya, Om, ya? Iya, Grand i10. Tahun berapa ini, Om? Ini Hyundai-nya Grand i10 tipe GLS, jadi dia udah matic Tiptronic, udah pakai DRL. Iya. Ini tahun 2014, transmisinya otomatis warna hitam. Siap. Kilometer berapa, Om? Kilometer 60.000. 60.000. Sekarang berapa harga second-nya nih, Om? Ini harga second-nya 99 juta. Di bawah 100, ya? Siap. Simulasinya seperti apa, Om? Ini DP-nya 27, angsuran 2,6. 2,6 4 tahun, ya? Iya. Pajak sampai bulan 6 masih tahun hidup, depan, ya, Om? Oh, tahun depan? Tahun depan. Sampai 2022, ya? Betul. Perorangan, Om? Perorangan. Sekarang berapa pajaknya, Om? Pajaknya hampir 2, Om. Hampir 2 juta? Iya. Berarti di bawah 2 juta, ya? Betul. Oke, menarik banget, teman-teman. Hyundai Grand i10, harga cash di 99, ya, Om, ya? Iya. Kita ke belakang, Om? Ayo, kita ke belakang. Nah, di belakang masih banyak, teman-teman. Kita akan update satu persatu. Ini ada Honda HR-V, Om, ya? Iya. Ini kayaknya yang special edition, ya? Betul sekali. Tahun berapa ini, Om? Iya. Jadi ini HR-V-nya yang tipe special edition, transmisi otomatis, tahun 2018, warnanya putih. Pembedanya di lampu, Om. Lampunya sudah LED. Full LED, Om, ya? Full LED. Begitu pula di bagian bawahnya, fog lamp LED juga, ya? Semua udah full LED, Om. Wah, keren. Belakangnya ya? Juga LED, Om. Siap. Jok udah kulit, Om? Joknya full kulit, betul. Full kulit, ya? Door trimnya juga ada full kulit. Wah, keren nih. Kilometer jadi nggak kena kotor. Siap. Kilometer berapa, Om? Ini kilometernya 40 ribu, Om. 40 ribu? Iya. Service record Honda, ya? Service record Honda. Sekarang berapa sih, Om, harganya? Ini kita kasih harga 285. 285 cash, iya, ya? Iya, cash. Simulasi seperti apa, Om? Iya, kalau kredit DP-nya 77, angsuran 6,3. 4 tahun, ya? 4 tahun. Pajak bulan 9, ya, Om, ya? Pajak bulan 9. Masih hidup. Perorangan, Om? Perorangan. Per tahun berapa nih, Om? 4 jutaan. 4 jutaan, ya? Iya. Ini, teman-teman, Honda HR-V Special Edition di 285, harga cash. Hubungin langsung saja Om Iwan, ya, Om, ya? Siap. Kita ke belakang, Om. Ayo kita ke belakang. Masih banyak, teman-teman. Nah, selain HR-V, di sini juga ada hatchback dari Daihatsu Sirion, ya, Om? Betul, Sirion. Ini tahun berapa sih, Om? Iya. Ini Sirionnya yang 1300D, transmisi otomatis, tahun 2016, warnanya putih. 2016, ya? Mesin 1300cc Daihatsu sih pasti bandel, mirip kepunyaan, iya, Xenia, ya? Dan masih irit. Masih irit. Betul. Juga. Ini kilometer berapa, Om? Ini kilometernya 30 ribu. 30 ribu. Harga berapa sih, Om? Ini harganya 120 juta. 120 cash, ya? Cash. Simulasinya, Om? Yes, kalau kredit DP-nya 38, angsuran 2,6. 2,6, 4 tahun, ya? 4 tahun. Pajak sampai bulan 5 agak mepet, ya? Bulan ini, ya? Bulan 5-nya tahun depan aja, Om. Oh, tahun depan aja. Iya. Siap. Berarti mobil tinggal pakai, ya? Betul. Nah, ini di bagian velg sudah ganti. Iya, velgnya diganti pakai velg gede. Jadi sudah include semua, ya, Om, sudah. Ya? Sudah. Oke, perorangan ini, Om? Perorangan. Per tahun berapa nih, Om? Per tahunnya 2,an. 2 jutaan? Iya. Siap. Kita lanjut, Om? Lanjut. Nah, ini ada mobil keluarga dari Honda, BRV, ya, Om? Betul. BRV warna hijau nih, teman-teman. Tahun berapa nih, Om? Yes, ini BRV-nya tipe E, okay. Transmisinya otomatis, tahun 2016, warnanya Army Green. 2016, ya? Betul. Eh, sorry, 17, maaf. 17? 2017. Oke, okay. Udah jalan Green. Berapa nih, Om? Ini kilometernya 30 ribu. 30 ribuan? Iya. Harga cash berapa, Om? Ini harga cash-nya 175. 175, ya? Tipe E Matic, ya, Om, ya? Tipe E Matic. Siap. Untuk pajak sampai bulan 12, hidup, ya, Om? Hidup. Per tahun berapa nih, Om? Ini per tahunnya 3 jutaan. 3 jutaan? Iya. Perorangan, ya, Om, ya? Perorangan. Oke, teman-teman, ada Honda BRV 2017. Kita lanjut, Om? Ayo kita lanjut. Tucson nih udah laku, Om? Udah laku. Udah laku. Kita skip aja, teman-teman, ke CR-V, ya. Nah, ini ada CR-V tahun berapa nih, Om? Iya. Ini CR-V-nya tahun 2000... CR-V 2400cc, otomatis, tahun 2008,
warna hitam. 2008. Oke, ini kilometer berapa, Om? Kilometernya 25.000. Wah, baru 20.000-an. Betul. Siap. Harganya berapa nih, Om? Kondisi si antik 160 ini. 160 harganya, Om. 160 ya. Iya. Kondisinya antik sih, Om ya. Betul. Oke, pajak sampai bulan 8, mobil tinggal pakai ya. Tinggal pakai. Per tahun berapa nih, Om? Ini per tahun pajaknya 3 jutaan. 3 jutaan. Oke, perorangan, Om? Perorangan. Oke, ini kondisinya antik, teman-teman. Harga cash di 160. Ban masih sangat tebal, mobil tinggal pakai aja ya, Om ya. Betul. Kita lanjut, Om. Lanjut. Masih SUV. Kali ini ada SUV dari Mitsubishi, Pajero ya, Om? Betul. Tahun berapa ini, Om? Iya, ini Pajero Dakar. Kebetulan ini yang 4x4 transmisi otomatis. Ini tahun 2014 warna hitam. 2014. Pemakaiannya 2015. Iya. Pemakaian 2015 ya. Betul. Sudah 4x4 tipe Dakar, Om? Dakar. Berarti sunroof ya? Iya. Oke, kilometer berapa, Om? Ini kilometernya 40.000. 40.000-an. Iya. Harga sekarang berapa sih, Om? Ini 330. 330, iya. Varian 4x4 ya, Om ya. 4x4 betul. Oke, pajak sampai bulan 4 tahun depan. Tahun depan. Per tahun berapa, Om? Per tahunnya 5 juta. 5 juta. Oke, perorangan ya? Perorangan. Oke, ini teman-teman yang nyari Pajero 4x4 langsung hubungin langsung Om Iwan aja atau datang ke sini ya, Om ya. Siap. Kita lanjut, Om. Lanjut. Wah, ini Innova kayaknya tadi terjual pas ada tamu nih. Iya. Sudah laku ya? Sudah. Oke, kita skip, Om. Ini udah laku semua, kita sana? Kita ke pojok aja. Pojok kita ya? Kita ke pojok aja. Nah, di pojok ada satu lagi nih. Hyundai H1. Buatnya betul. Teman-teman yang nyari mobil keluarga lega. Ini yang 3 baris, 4 baris? 3 baris. 3 baris. Tahun berapa, Om? Iya. Ini Hyundai H1 atau H1. Ini tipenya XG. Transmisi otomatis. CRDI. 2011 warna putih. Oke, CRDI diesel ya, Om ya? Iya. Nah, untuk kilometer berapa, Om? Ini kilometernya 100.000. 100.000. Wah, mantep nih buat teman-teman yang nyari mobil keluarga diesel. Harganya berapa sekarang? Ini 180. Di bawah 200 ya? Iya. Dapat MPV diesel. Siap. Pajak sampai bulan 6 tahun depan. Tahun depan. Per tahun berapa, Om? Ini per tahunnya 3 jutaan, Om. 3 jutaan? Iya. Oke, perorangan ya? Perorangan. Siap. Nah, teman-teman, karena yang di sebelah sana juga ada stok lagi, tapi udah laku. Kalau teman-teman berminat, nyari mobil apapun, langsung hubungin langsung saja Om Iwan ya, Om ya. Ayo. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Mudah-mudahan sehat selalu. Thank you, ya, Om ya. Thank you, Om Andri. Thank you.